Pemirsa, kesehatan masyarakat di daerah masih tertinggal. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta terus mendorong masyarakat untuk hidup sehat. Salah satunya dengan mengadakan acara Germas di Taman Surawisesa, Purwakarta pada Minggu pagi. Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta terus mendorong masyarakat untuk hidup sehat, salah satunya dengan mengadakan acara Germas atau Gerakan Masyarakat Sehat Minggu pagi di Taman Surawisesa. Hal ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di pedesaan yang masih tertinggal. Lebih dari 300 orang hadir dalam acara tersebut. Mereka diajak senam bersama, cek kesehatan, dan tes HIV. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mengetahui kondisi kesehatan mereka. Menurut Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika, Pemkab Purwakarta terus mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari diri sendiri dengan menerapkan pola makan yang baik dan lingkungan yang sehat. Anne pun berharap kesehatan masyarakat pedesaan bisa meningkat. Pemkab Purwakarta pun lebih mengutamakan pelayanan kesehatan terpadu di setiap desa. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Nur Hidayat, kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Dirinya pun akan gencar menggelar acara seperti ini secara gratis. Dengan begitu, setiap tahun tingkat kesehatan di Kabupaten Purwakarta meningkat. Dan ini adalah bagaimana masyarakat sudah terbiasa melakukan satu gerakan keseharian yang menyebabkan sehatnya. Mengapa ini diperlukan? Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang dia ada sakitnya tidak menular, sakitnya tak tidak mampu, tidak meninggal, sehingga ini disebabkan banyak gerakan keseharian yang kurang sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan yang ada. Raga Aditya, Bandung TV.